Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amal Meropo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya geger si jagat maya soal yang satu ini. Ternyata sosok wanita ini sampai tak percaya ketika Sarinila ungkap tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang terjadi saat ini. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini melenggak si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka, yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan-hubungan dramatisannya di dalam seni perfilman ataupun di luar film. Namun di sini terlihat juga nampak ada salah satu unggahan di akun Instagram, dan juga nampak langsung dari video tersebut kini agar hal ini kita semua dikejutkan dengan ungkapan-ungkapan Ibu Sarinila dan sosok wanita ini. Dan ternyata di sisi lain juga nampak Ibu Sarinila ini sosok wanita ataupun di dalam sinetron Ikatan Cinta yang menjadi pemeran utama. Namun di sini terlihat sosok wanita ini sangat-sangat kepingin Arya Saloka dan juga Amanda Manopo disatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta. Namun pengakuan-pengakuan Ibu Sarinila tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini sangatlah bikin penasaran. Dan terjadi di sini ya guys, geger si jagat maya soal Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun di sini sosok wanita ini sampai-sampai tak percaya ketika Ibu Sarinila langsung membeberkan tentang Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang saat ini terjadi pada mereka berdua ya guys. Wah wah wah, makanya bikin heboh mama si jagat raya aja ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Apalagi di sini terlihat sosok wanita ini ataupun Ibu Sarinila salah satu pemain sinetron Ikatan Cinta. Namun saat di acaranya Ibu Sarinila ataupun sosok wanita ini mengatakan tentang diri Amanda Manopo dan juga Arya Saloka bahwa mereka berdua sudah resmi. Dan pada akhirnya di sini Ibu Sarinila, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sangatlah baik, sopan, dan pintar. Namun ya di sini ada hal satu yang permintaan dari Ibu Sarinila terhadap sosok wanita ini dengan menganggap mereka berdua
seperti bintang film yang tidak cocok ataupun tidak serasi ya guys. Di sini Ibu Sernila sangat mengharapkan Arya Saloka dan juga Amanda Melepoh kembali ke dalam sinetron Ikatan Cinta ya guys. Dan bahkan ya gara-gara hal itu Arya Saloka dan juga Amanda Melepoh ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbonong-bonong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amanda Melepoh. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, pamit mesti terkena kerja pemberkenan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.